Halo, saya Ifik Arifin. Saya Lucia. Kita berada di Technics by Inixindo. Halo, kita hari ini akan membahas topik dari teknologi pendidikan. Bersama saya saat ini adalah Mbak Lucia, calon doktor di bidang teknik pendidikan yang Amin. Yang pakar dari pemrograman, terus dari e-learning, ya banyak nih ya. Kalau saya masih belajar semua. Masih belajar sama. Oke, jadi hari ini kita akan membahas banyak hal. Mungkin kita bisa mulai dari e-learning barangkali ya. Gimana Mbak Lucy tentang e-learning ini? Apa yang sekarang ini di pandemi ini kita mau nggak mau harus belajar melalui e-learning ya? Harus. Kalau dulu itu masih opsional ya. Opsional. Boleh enggak, boleh iya, apalah di organisasi malah. Di organisasi saya pernah ada rame-rame dibilang e-learning mah bukan ngajar namanya. Gitu. Apa tuh? Enak aja sekolah, ngajar dari jauh digaji gitu. Oh. Masih mikir seperti itu, masih itu negatif gitu. E-learning dibilang kalau e-learning itu nggak kerja gitu sebagai dosen atau guru, masih ada tanggapan seperti itu. Okay. Nah, dengan adanya COVID ini, ya harusnya sih yang berkata itu mulai melek gitu. Okay. Kan. Karena effort untuk e-learning, belajar jauh itu jauh lebih sulit dibanding tatap muka langsung. Betul. Gitu. Nah, itu udah dipaksa. Memang udah bukan pilihan sekarang, udah harus ya. Harus. Nah, apa bedanya sekarang misalnya dengan yang dulu kan ada pendidikan jarak jauh, ya, terus ada asinkron, ada sinkron, itu kira-kira apa maksudnya? Jadi pembelajaran jarak jauh itu e-learning ya, belajar jarak jauh, bukan elektronik, pembelajaran jarak jauh kalau di Indonesia ini. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu sudah ada sejak lama, kalau di Indonesia itu UT. Universitas Terbuka. Iya, ya. Itu yang memulai pembelajaran jarak jauh. Cuman, tapi nggak perlu harus e-learning ya? Tidak harus e-learning, okay. Karena bisa medianya apa aja. Kalau zaman dulu sih, yang saya ingat UT itu, ibu saya dulu S1-nya UT. Yeah. Jadi mereka dapat modul-modul. Lewat apa tuh? Tetap ada pos. Ada pos. Ada pos. Enggak, kalau ibu saya dulu ada kayak tempatnya ya. Ada, jadi UT itu kayak bikin tempat kecil-kecil gitu ya, di luar kampus. Di kota-kota, oke. Okay. Yang ngumpulin, dikasih modul, seperti itu. Kalau saya juga ingat suami saya pernah ikut itu, tapi nggak pernah lulus. Lulusnya yang lain. Dapat ijazah. Jadi karena memang sebenarnya susah kan belajar, karena kita belajar mandiri. Benar-benar mandiri. Kalau suami saya benar-benar mandiri, cuma daftar, dikasih buku. Kalau nggak dipelajarin, nggak ada bimbingan, ya nggak selesai. Itu kan UT, okay, pelajaran jarak jauh. Nah, nah sekarang pembelajaran jarak jauh itu seperti itu. Terus kemudian adanya elektronik, adanya teknologi. Nah, internet jadi, ya. Internet itu jadilah online learning, ada e-learning. Gitu. Tapi juga tantangannya lebih berat ketimbang tatap muka biasa dong, iya kan? Iya, kalau buat saya iya. Kalau buat saya iya. Cuma nggak tahu yang buat yang lain ya. Pasti. Itu online learning, terus nanti habis online learning yang dengan perangkat komputer, nanti larinya ke ada mobile learning, seperti itu. Sekarang ini banyak ya, saya perhatikan juga. Kalau guru-guru ngajar e-learning itu, mereka ngajar-ngajar aja gitu. Ya. Setelah selesai juga ya, udah selesai. Nah. Tapi apakah yang diajarkan itu paham, itu kadang-kadang nggak jelas gitu. Itu memang tantangannya, itu saya awal bilang tadi, e-learning itu tantangannya sebenarnya lebih banyak gitu. Apalagi sekarang kita juga yang dosen, karena kita dosen kita bisa mengajar, sebenarnya kita lebih bisa pandang. Terus di rumah ada anak-anak sekolah, kita juga bisa melihat anak kita sekolahnya seperti apa kan. Nah, kalau saya lihat memang namanya anak sekolah ya, anak sekolah itu kan kayak kita sekolah dulu yang nggak lurus-lurus amat gitu kan, pasti ada belok-beloknya. Belok gitu. Jalan. Belok jalan. Cuman kalau anak sekarang beloknya kan dengan cara online. Betul. Ya kan, kita ngelihat mahasiswa, kalau saya ngajar, ngelihat mahasiswa ngajar, kayaknya perhatian, kita nggak tahu di belakangnya. Itu pikirannya ya. Pikiran itu kalau pikiran iya. Tatap muka langsung. Dan sebenarnya juga kalau saya dengar cerita dari anak saya, itu kelihatan perhatian ternyata di freeze. Mereka punya teknologi yang lebih canggih pasti dari dosennya.
di freeze atau pakai game based learning itu juga kalau Pak Ifik pernah pakai quizzes dan ya kan anak-anak senang, kita dosen senang, oh anak-anak senang, tapi sebenarnya dua belakangan saya baru tahu tuh setelah ngumpul-ngumpul sama anak SMA ponakan-ponakan ternyata mereka sudah punya aplikasi yang bisa menjawab quizzes itu sendiri. Astaga. Jadi sebagai pengajar kita juga agak susah nanti melihat apakah belajaran pembelajaran kita itu sudah berhasil atau tidak. Itu tantangan banget bagi dosen. Makanya dari awal ya itu kita lebih susah belajar seperti ini. Sebenarnya nggak cuma siswanya doang, gurunya, dosennya itu jauh lebih susah. Kalau saya lingkungan saya itu banyak guru-guru SD, guru SMP, itu jauh lebih repot ya. Repot bagi mereka gitu. Saya pernah mengajari mereka gitu kan. Apalagi pas pertama gitu saya tanya gimana, orang-orang aduh pusing kata dia gitu. Ya akhirnya kita cari yang paling sederhana buat mereka karena guru-guru itu juga tantangannya. Betul. Besar sekali. Tapi ya harus, enggak boleh enggak. Mungkin kita enggak siap tadinya ya dengan masa pandemi ini. Tapi tentunya waktu berjalan ini apa yang kita harus lakukan supaya kita lebih familiar dengan e-learning ini? Ya harus belajar. Belajar gitu, lagi. Ya harus terlibat gitu, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa antipati udah. Kan saya tahu Mbak Lucy ini mengajar pemrograman barangkali ya. Pemrograman itu tentunya secara e-learning itu gimana caranya itu kalau belajar pemrograman itu? Nah itu memang agak susah juga gitu. Cuman kalau saya lihat sekarang tools-nya juga banyak. Banyak tools-nya. Nah, tantangannya saya waktu saya sedang menulis disertasi tentang ini, tantangannya memang gimana nih dengan online gitu kan. Belajar semua udah ada, terus ngapain kita ngajarin gitu. Karena semua udah ada. Nah, itu dia. Memang semua ada. Cuma karena semuanya ada, itulah ini peran kita sebagai pendidik, ya pengajar, dosen atau guru gitu. Semua ada sekarang. Saya juga ambil lagi riset tentang yang namanya ubiquitous learning, belajar di mana saja, belajar di mana saja, kapan saja, dengan apa saja gitu kan. Betul. Nah, terus ada tantangannya kalau gitu kita banyak juga selain ubiquitous ada sebelum ini ada banyak orang. Nah, sekarang kalau udah e-learning semua, pembelajaran jarak jauh. Apalah gunanya kita dosen hilang gitu. Astaga. Dosen pendidik gitu kan. Itu mock itu kalau nggak salah. Mock itu menghilangkan peran dosen ya. Nah itu. Sebenarnya nggak bisa hilang. Nggak bisa, nggak bisa. Yang bikin mock itu siapa nanti? Itu dia. Nah, kan gitu kan terus dosen. Nah itu bedanya belajar dan pembelajaran. Mungkin yang belum tahu mock itu Massive Open Online Courses. Ya. Yang sekarang udah di mana-mana ya, ada ya. Jadi orang belajar e-learning pokoknya serba mandiri gitu ya. Dan itu dari perguruan tinggi yang hebat-hebat juga hebat-hebat, dari Harvard, dari Berkeley, pokoknya seluruh dunia lah. Termasuk yang di Indonesia juga banyak, ada UI, ada ITB gitu ya. Nah, itu gimana, Pak? Nah, ya itu dia, tetap kalau menurut saya kan butuh guidance orang gitu loh. Karena harus. Karena memang sifatnya manusia kan sosial life gitu. Nah, ini yang menarik, saya juga pernah melakukan penelitian kecil sih ke mahasiswa-mahasiswa saya tentang cara belajar. Kalau dilihat sih secara offline, mungkin karena tempat saya sekolah bagus juga, dosennya bagus sambil iklan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan dosen sih sudah sesuai, sudah bagus gitu. Biar saya nggak dipecat. Jadi yang menarik dari hasil penelitian kecil itu bahwa dosen itu sudah baik istilahnya, cuman memang kenapa banyak yang hasilnya tidak kurang memuaskan, bukannya tidak memuaskan tapi kurang memuaskan. Karena apa? Rata-rata dosen itu, tapi ini saya mengakui juga nih, saya sebagai dosen kadang-kadang kurang gitu kan, adalah yang mereka kurang, merasa kurang dari tahapan. Kalau kita melakukan pembelajaran kan ada tahap pendahuluan ya Pak Ifik, ada tahap inti istilahnya pemaparan sama tahap penutup. Kalau menurut mahasiswa yang kurang, paling kurang dari semua yang sudah dilakukan dosen adalah
sebenarnya di awal itu adalah di awal dan di akhir kalau saya hasil penelitian. Di awal itu adalah dosen kurang menggambarkan gunanya mata kuliah ini. Nah, yang aplikatif. Aplikatif gitu. Itu. Jadi belajar kalau, buat apa gitu ya? Jadi kalau misalnya saya belajar program, saya tahu oh ini numerik ini itu, terus biasanya kan kalau kita dapat soal mungkin buat urutan 1, 2, 3 gitu kan. Gimana caranya looping gitu, tapi sebenarnya ini gunanya untuk apa gitu. Nah itu menurut mereka yang kurang. Sama, betul. Boleh saya ini gini? Boleh. Itu menurut saya feature oriented. Jadi features. Jadi di pemrograman itu ada apa aja, itu jelas satu-satu. Kita belum tentu butuh semua. Yeah. Satu itu. Yang kedua sebaiknya yang aplikatif gitu yang tadi ya. Yeah. Jadi kita pakai variabel tuh buat apa gitu ya, gunanya buat apa, kenapa kok ada beda-beda variabel gitu, kenapa gak cuma satu tipe aja gitu kan. Jadi aplikatifnya itu yang gak ada. Ya, yang paling sering saya lihat itu fitur cara membuat loop tuh seperti ini, ada 5 macam cara loop, terus ini true, ini false, puter-puter lah di situ. Tapi abis itu udah gitu ya. Iya betul-betul. Nah itu, ini saya juga baru ini nih, karena saya baru terlibat belum lama juga ke teknologi pendidikan, walaupun saya sudah ngajar lama ya Pak Irfi. Setelah saya compare, kan ada model pembelajaran kalau belajar itu kan, ada macam-macam model belajar, ada game, ada dengan macam-macam lah gitu. Nah kalau saya lihat ada nama satu namanya problem based learning. Problem based learning. Ya. Jadi belajar berdasarkan problem. Nah, problem based learning itu juga ada yang 4 tahap, ada 7 tahap, nah beda-beda. Macam-macam. Nah, kalau saya lihat setelah saya menggali lebih banyak karena saya ke programming, ada juga di programming ada yang namanya step of programming kan. Step of programming. Langkah-langkah dari dia mendefinisikan masalah, menyusun algoritma, sampai ke coding, sampai dibagi. Nah, itu kalau saya iseng, itu saya pernah saya satukan. Itu sebenarnya compare sama problem based learning dengan step of programming. Step-stepnya. Jadi ada di situ yang ada yang kita bisa cocok gitu, makanya saya mau coba terapkan itu. Keren. Makanya saya punya gambar, ada langkah, cuman kalau saya ada, saya bedakan ada satu tambahan di atas adalah kalau masuk ke disertasi jadi ini ya Pak, sharing tentang itu saya ya. Jadi cuman ada satu di mendefinisikan, saya kasih satu langkah. Itu adalah yang suka susah di anak teknik adalah ngomong. Biasanya kan susah ngomong kan? Iya. Nah, kayak saya anak teknik kan jadi susah ngomong. Hemat bicara. Jadi di awal itu saya kasih satu langkah adalah mengutarakan sendiri gitu. Jadi saya kasih kasus, mereka harus menjelaskan dulu apa sih maksudnya masalah ini gitu, baru masuk ke verbal. Oke. Menurut saya itu terbaik, karena kita kadang-kadang kalau ngajar itu kita kan nggak tahu yang diajar seperti apa. Kalau dia nggak bersuara gimana kita tahu? Iya. Ya kan? Begitu dia bersuara baru dia ngerti apa yang kita ajarkan. Iya. Gitu. Keren. Jadi itu niatnya. Jadi banyak sekali masih PR kita ya kalau banyak, gitu ya dilihat. Dan apa namanya, dan juga tentunya mungkin kita bisa kontribusi ke komunitas dosen-dosen, terutama dosen pemrograman barangkali ya, gimana langkah-langkah terbaik. Tentu nggak cuma terbatas pemrograman aja dong. Iya. Bisa juga di aplikasi di yang lain, database atau pokoknya yang lain yang teknis-teknis gitu ya. Oke, wah keren banget ya. Jadi, tapi sedikit lagi tentang ubiquitous learning tadi. Itu apa sih yang membuat dia begitu populer, U-learning itu, ubiquitous learning? Kalau saya baca-baca, saya juga masih mempelajari, belajar ya Pak Ifik ya. Sekarang kan yang katanya anak milenial. Ya. Oke. Tapi sebenarnya ubiquitous learning itu muncul dari adanya ubiquitous computing. Ubiquitous itu artinya mode saat ini masih artinya anywhere, anyhow. Nah itu jadi ada komputer kan ada di mana-mana gitu kan. Nah, artinya apa yang ada itu kita manfaatkan untuk pembelajaran. Belajar misalnya seperti itu. Tapi tantangannya kalau saya dalemin lagi banyak gitu, karena itu juga karena sekarang kan milenial nih, anak-anak milenial yang nggak bisa lepas dari gadget.
gitu kan. Anak saya aja sekarang udah nggak punya buku. Punyanya handphone. Berapa handphone? Handphone tetap satu. Mamanya nggak kasih. Tapi memorinya gede. Gitu ya. Handphone satu, terus nulisnya juga pakai pensil. Enggak, pakai tape seperti ini yang pad itu. Pad itu ya, pensil itu. Iya, nulisnya pakai itu, jadi ngumpulin ke gurunya juga. Begitu aja. Hasil scratch-nya itu. Di copy. Submit gitu. Modern banget. Modernnya sebenarnya. Nah, karena itu saya pikir model-model yang lama bisa udah enggak, istilahnya enggak dipakai sama anak-anak. Cuma saya sediain buku juga. Kasihan guru atau dosen yang terbelakang ininya. Nah, ya. Itu dia, makanya IT-nya ya. Nah, itu dia makanya. Tapi kalau konsep e-learning sebenarnya, Pak, kalau secara pendidikan sebenarnya ada juga yang mengatakan begini, saya lupa siapa dari jurnal saya baca, namanya belajar di mana saja pun sebenarnya tidak harus pakai gadget. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi tantangannya gimana siswa bisa belajar? Nah, enablernya bisa itu ya dengan adanya komputer itu. Walaupun secara belajar kan kita sudah belajar sama-sama yang namanya teknologi ya yang ada saat itu gitu. Kan kalau kita pakai e-learning, pakai komputer macam-macam, internet mati lampu, habis. Selesai cerita. Apakah habis itu terus kita mahasiswa nggak belajar? Nah, itu makanya. Okay. Saya ingat dulu almarhum Bapak Sitepu ya, itu guru yang paling hebat di UNJ, salah satu yang hebat. Beliau bilang pokoknya kalian harus bisa ngajar dengan apa yang tersedia di tempat gitu ya. Jadi saya bayangkan kalau kita sedang ngajar mati lampu, kita nggak punya slide, kita nggak punya apa-apa, kita cuma bisa ngomong aja. Iya. Atau mungkin ada papan tulis gitu ya. Iya. Itu pakai aja gitu ya untuk ngajar. Iya, ya. Benar. Iya. Tapi kita sendiri harus siap dong. Kan saya sering ngelihat teman-teman pengajar mati lampu, habis cerita, langsung pulang. Kita sambung besok ya katanya, atau lain kali gitu. Sekarang kita liburkan karena mati lampu. Iya. Nggak bagus dong. Iya. Kita kehilangan waktu ya. Alangkah baiknya kalau ada plan B, plan C gitu ya. Itu Pak gunanya desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Iya. Yang ubiquitous itu ya. Jadinya. Oke. Menarik banget. Jadi saya doakan semoga lancar ya. Amin. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, barangkali tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali teknologi-teknologi yang tersedia. Kemudian bagaimana kita memanfaatkannya. Ada ubiquitous learning, ada e-learning, kemudian ada tadi kita bicara masalah pemrograman, terus masalah motivasi segala macam. Penting banget untuk saat-saat seperti ini. Jadi terima kasih banget Mbak Lucy. Mbak Lucy ini teman baik saya gitu ya. Mudah-mudahan kita terus ya tetap dalam satu komunitas. Amin. Ya. Lalu komunitas teknologi pendidikan. Ya. Jadi kita kadang-kadang merasa bahwa fakultas teknologi pendidikan ini belum populer gitu ya. Betul. Jadi mungkin dengan dialog-dialog ini kita bisa mempopulerkan juga teknologi pendidikan bahwa ada loh yang jurusan pendidikan yang prodinya adalah TP. TP itu teknologi pendidikan yang sangat menarik terutama zaman sekarang ini kayaknya. Bener. Instructional designer itu bagus ya juga sebagai ini apa penerapan pendidikan di kantor di company. Jadi HRD itu juga punya program edukasi kan. Nah selama ini yang menangani edukasi itu biasanya psikolog. Salah sebetulnya harusnya dikombinasikan dengan ada orang TP. Harus masuk gitu ya. Jadi kita harapkan di masa mendatang bahwa teknologi pendidikan ini akan dikenal oleh perusahaan-perusahaan besar terutama ya untuk menerapkan pengembangan HRD di kantor masing-masing. Jadi nggak cuma di akademi aja gitu ya. Oke, Mbak Lucy, sekali lagi terima kasih. Apa tips terakhir untuk teman-teman pengajar ini? Belajar terus. Long life learning. Itu. Nah, itu Confucius yang ngomongnya. Siapa yang ngomong itu? Nah, itu yang saya suka lupa. Kalau katanya cuma itu yang saya enggak tahu, Pak Ibu. Cuma itu yang kita. Yang saya lupa cuma satu itu Confucius. Long life learning. Jadi kita sebagai manusia enggak boleh berhenti belajar ya. Iya. Walaupun udah pensiun, walaupun pokoknya
setiap saat belajar. Iya, karena kan dunia berubah terus. Teknologi. Iya. Jangan sampai kita bilang, aduh itu bukan zaman saya lagi. Iya. Apaan ini itu? Masa kalau sama cucunya. Mama cucu masih tahu, emang tetangga. Gak enak kalau sama tetangga kalah. Oke, jadi gitu ya, Bu Alis, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Ipik. Semoga nanti atas undangannya. Ada sesi-sesi lain. Amin. Sekarang kita kasih salam. Salam kompeten.